Hai guys, Assalamualaikum dan kembali lagi ke YouTube channel Teko Extra. Kali ni kita nak review satu lagi earbuds. Tapi this time budget ni, aku selalu review yang mahal lah, 600 lah, 800 lah. Sekarang harga dia ni dalam 100 je, 99 ringgit. Harga rasmi dia 139, tapi kebanyakan kedai dah jual 99 ringgit, iaitu Redmi Buds Q2S. Dia lebih terkenal adalah Q2 yang biasa. Aku rasa berpuluh-puluh ribu, entah ratus ribu terjual kat Shopee tu. Sekarang dia upgrade sikit, Q2S. Jadi jom kita tengok apa feature-feature yang best dan apa yang aku suka lah, dan juga apa yang aku tak suka sangat sepanjang aku guna dalam 2 minggu ni. Alright, let's go. Okay, sebelum kita review, kita nak buka dulu tengok apa kita dapat dalam kotak ni. Tak ada apa pun, kapsul bagi bawah ni kita dapat dia punya dokumen, punya kabel untuk charging USB Type-C, tip-tip tambahan saiz yang berlainan. Kalau teringat ke orang besar ke kecil, boleh tukar tip dia. Okey, selepas aku guna Buds ni dalam 2 minggu, benda pertama yang aku suka adalah dia punya design dia. Kat luar ni dia ada macam colour sikit, gradient sikit. So bila pakai tu kena cahaya nampak style lah, biru-biru sikit kan. Tapi apa yang aku lebih suka adalah dia punya design bulatan dia. Dia lebih compact dan dia tak ada macam batang-batang. Kat earbuds kan ada batang, AirPods lah, apa semua port-port yang lain semua ada batang-batang. Tapi yang ni tak ada batang, dia jadikan earbuds tu lebih ringan, lebih selesa dan lebih sedap nak guna lah. Okey, yang kedua, apa yang aku suka adalah earbuds ni dia selesa nak pakai. Memang selesa. Berjam-jam aku guna earbuds ni masih lagi selesa di telinga. One of the reason adalah disebabkan aku dah cakap tadi, benda ni ringan, dia tak ada batang ke, dia tak berat. So bila pakai kat telinga, dia lebih orang kata selesa lah pada jangka masa yang lama. Okey, apa lagi yang best? Yang ketiga adalah aku suka yang earbuds ni bateri tahan lama. Satu, earbuds ni dia boleh tahan dalam, kalau korang bawa keluar daripada casing dia kan, pakaian, boleh tahan dalam hampir 7 jam dengar lagu atau tengok movie atau main game. Sebabkan bateri dia cukup besar dan juga dia tak ada ANC, tak ada active noise cancellation yang makan bateri. So dia kurang feature yang keempat, tapi bateri dia lebih panjang, lebih tahan lama. Bermaksud ini boleh tahan dalam 7 jam. Dan casing ni boleh charge 4 kali. 4 kali 7 dalam 28 jam macam tu. And korang boleh guna dalam 1 minggu. Alright, yang keempat, aku suka bass dia. Kualiti bunyi dia bagi pendapat aku cukup sedap dengan harga yang ditawarkan. Dan kalau kita tengok pada equalizer dekat app dia, equalizer dia ataupun nama lainnya sound effect, dia ada bass boost, balance dan juga bright. Aku suka dia punya bass boost dia. Bila korang pakai ni, bass yang ada pada lagu tu memang super punchy. Even lagu yang tak ada bass sangat pun korang akan rasa bass-bass dia. And memang dia artificial punya bass, tetapi pada lagu yang sesuai memang cukup sedap. Even sebenarnya, to be honest, dia punya balance punya setting pun still ada extra punchiness pada bass dia. Okay, yang kelima adalah korang-korang guna earbuds ni, dia tak ada delay lah dari segi main game ke atau tengok movie ke. Synchronization audio dengan video memang perfect disebabkan dia punya latency dia serendah 88 ms, and overall aku cukup puas hati, tak ada komplain sangat. Okay, yang keenam, dia ada feature AI ANC noise cancellation, which is kalau korang angkat call sambil pakai earbuds ni, korang pada tempat yang bising contohnya, dia akan filter sikit background noise tu, so that orang yang call korang tu lebih clear apa yang korang cakap tu. Okey, kelebihan yang ketujuh adalah volume dia. Volume dia memang kuat. Kalau aku pakai earbuds lain, selalunya aku perlukan macam maybe setengah ataupun atas sikit untuk mencukupi apa yang aku nak kan. Tetapi Redmi ni dia perlukan dalam 1/3 sahaja, memang cukup kuat. Dan even kalau aku rasa tak cukup kuat, dia ada pilihan untuk volume enhancer untuk kuatkan lagi. Ya, ini memang kuat gila lah. Okey, kelebihan yang ke-8 adalah dia support iOS dan juga Android. Bermaksud apa-apa ekosistem pada telefon korang pun korang boleh guna earbuds ni tanpa risau, dan juga korang boleh download dia punya app dia, iaitu app Redmi Link pada App Store dan juga Play Store. Tekan kat sini, boleh register Redmi Buds Q2S, boleh linkkan dia. Dan korang boleh adjust macam-macam setting. Korang boleh adjust button untuk touch control. Yes, dia ada touch control. Korang tap sekali, 2 kali jadi apa, tap 3 kali jadi apa, korang boleh settingkan dekat sini, nampak? Dan ada setting game mode. Game mode ni low latency lah, yang 88 ms tu. Onkan game mode. Okay, itu apa yang best. Sekarang kita nak sentuh pasal apa yang kurang best, maybe kelemahan earbuds ni. So kelemahan dia, yang pertama aku dah cakap tadi, dia punya sound effect bright dia. Bright ni sebenarnya diadakan untuk sesuai kepada podcast dengan lagu-lagu yang korang nak dengar vokal dia.
Korang nak dengar apa yang dia cakap ni, korang boleh setting kepada bright. And yes, korang dengar lebih jelas disebabkan background bunyi-bunyi tu dia akan tone down kan, akan rendahkan. Tetapi disebabkan dia turunkan background noise yang makan belakang tu, dia jadikan audio dia macam kurang natural. Dia macam agak fake sikit, agak komputer sikit sound dia. Dan aku dengar lama-lama rasa kurang selesa, to be honest. Okay, kelemahan yang kedua, still pada dia punya app dia, iaitu dia tak tunjuk bateri untuk casing. So aku tak tahu casing ni ada berapa banyak bateri. Walaupun aku dah keluarkan, dah pakai kat telinga, masih lagi dia tak tunjuk berapa casing punya bateri. Aku pun tak tahu. Yang ketiga adalah dia tak ada button untuk pairing. Tiada pairing button. So kalau korang nak pairing, korang kena pakai dan korang kena holdkan dua lama-lama, kemudian baru dia masuk pada connection punya setting lah. Which is agak leceh sikit lah, to be honest. Dia tak ada button untuk pairing. Dan kelemahan yang keempat adalah binaan dia. Atas ni plastik tau. So aku sangat-sangat risau ini kalau terhentak ni memang easily tercabut lah, to be honest. So kena hati-hati sikit. Ni plastik-plastik lembek ni. Plastik boleh kata plastik murah ni. Alright, design dah okay. Cuma ini je, dia punya transparent dia tak solid sangat. Alright, itu sahaja review untuk Redmi Buds Q2S selepas dalam 2 minggu aku guna. Overall dengan harga serendah RM100, actually korang dapat macam-macam. Aku suka dia punya bass dia, aku suka dia punya low latency dia, dan juga aku suka yang dia sangat selesa untuk korang pakai dan bateri yang tahan lama. Alright, itu sahaja. Subscribe to channel Teku Extra kalau belum lagi, like video ni kalau korang suka, komen sikit kalau korang pernah guna Redmi Buds Q2S ataupun Q2. Jumpa lagi, stay safe, hati-hati and stay happy. Bye-bye.